Hai teman-teman, hari ini Lala mencoba untuk menanam rumput ini dengan tiga cara berbeda pada gelas-gelas ini. Yang satu hanya diberi matahari, yang kedua yang diberi air, dan yang ketiga langkah terakhir adalah konsep dengan matahari dan air. Nah, ini hasilnya. Silakan dilihat. Sekarang ya, Gala akan perlihatkan hasil tanamnya. Yang pertama, yang terkena air tetapi tidak terkena cahaya matahari, tumbuh tinggi seolah-olah mencari matahari. Yang kena matahari sama sekali tidak terlihat. Yang kita lihat saat ini hanya bijinya yang sudah mengering. Dan yang ketiga, terkena sinar matahari dan air. Nah, itu lebih panjang dan banyak daripada yang ini. Coba ya, kita lihat. Nih, udah kelihatan kan? Banyak ini kan? Nah, terus ini nggak ada tumbuhnya. Yang kelihatan cuma biji yang kering. Nah, yang ini tinggi. Tapi yang ini lebih tinggi. Juga lebih banyak. Lihat kan? Itu perbedaannya. Dadah, teman-teman. Terima kasih. Bertemu lagi di channel Gaya Gala selanjutnya. Subscribe channel ini dari awal. Dadah.